Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk sihat sadar itu bonus. Ui, Cahaya Nur, nampak tak muka berseri Cahaya Nur? Alright, so kita ada lagi 7 ke 8 hari ya sebelum competition. So sekarang ni kita berada di Nutrition Pro lah, kalau korang boleh nampak belakang tu. So hari ni saya nak workout back and mungkin bicep sikit kot kalau sempat. So tunggu apa lagi? Kita nak dekat competition ni. Let's go. So guys, so sekarang ni saya berada di Rochamat and kita nak cari makanan lah. Baik. And selalunya saya beli ayam tau, tapi hari ni tak nak beli ayam. Kita nak beli ikan je sebab kita ada lagi 7 hari sebelum competition dekat Singapura. So kita cari ikan. Kenapa ikan? Sebab ikan ni dia senang nak masuk berbanding daripada ayam. Tapi ada kelebihan dan keburukan dia, dua-dua ada yang sama. So jom kita tengok apa ikan saja. Ikan yang kita nak cari adalah kita nak cari apa? Dori. Yes, ini dia. So ini adalah fillet dori. Yes. Satu. Dua okey kot. Okay, lepas tu kita ada salmon. Alright, kita akan ambil salmon. Ini okey kot. First exercise ni kita akan buat super set lah, sebab nak bagi terus terbakar dekat kita punya kepak ni kan. Saya akan buat pull up dan kita akan buat rope pull over. So jom tengok saya buat. Alright. All the way. Okay, kita terus buat. So dah habis tu kita akan terus masuk kepada first exercise kita. Kita akan pakai mesin ni. Alright, so korang tengok daripada sini kot. So kita mungkin akan pegang grip ni. Sekejap. Sebelum tu setting dulu. Okay. Setting dulu, bagi bawah lagi. Alright. Ni mesin ni saya rasa saya tak pernah pakai kot. Tapi nampak macam sedap. So marilah kita cuba kan. First set. So tadi tu kita buat ringan-ringan je, kita buat layan-layan je sebab kita belum cukup warm up lagi. So lepas ni kita terus masuk kepada row. Tapi dia sama je sebenarnya, tapi ini kita buat single sebab nak rasa lagi ketat kat kita punya lap tu. Alright, so jom tengok. Tak, dia boleh tarik hujung. One.
Saya ada satu exercise yang kalau buat back saya rasa exercise ni is must atau wajib saya buat. So nama dia adalah dumbbell pull over. Okey. So selalunya budak-budak sekarang tak tahu exercise ni. Ini adalah old school punya style. Okay guys, so selepas ni kita akan buat pull down. Selalunya saya akan letak pull down tengah-tengah, bukan mula-mula atau hujung-hujung, dekat tengah-tengah. Alright, so kita buat wide grip dulu, baru kita buat close grip. Okay, pegang besar je. One, two, three. Ini mungkin adalah last ataupun kita ada lagi dua exercise. Last kali saya akan buat deadlift lah selalunya. Tapi di hujung-hujung sebelum deadlift ni saya akan buat satu exercise yang main dengan kita punya jantung. Maksudnya stamina kita lah. So selalunya saya akan buat superset. So jom tengok superset saya. Okay, first kali kita buat underhand grip. Campur dengan underhand row. Alright. Auzubillah minas syaitan rajim. Bismillah. All the way go. So ini bar kosong je, lepas ni baru kita tambah weight. So malam ni adalah last meal kita. So kalau korang nampak baju saya ni lencun, jangan tanya kenapa, sebab kita baru habis sesi kadu. So kat sini kita ada ikan dori, dan dekat sini pula kita ada ayam. Ini dah perap-perap, tapi saya nak tambah sikit dengan cili giling sebab sedap pula. Kita ambil ayam ni sikit. Saya Allah gunting pun. Saya sebenarnya suka yang jenis kecil-kecil tau. So kita gunting sikit. Alright. Alright. So ni dah settle. 1 2 3. Cukup buat. Cukup. Right. So ni lah dia. Alright. So dah nampak elok, dah nampak cantik apa semua. Kita terus buka. Alright guys, steady. Assalamualaikum guys. Welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Tapi ni yang dah di penghujungnya lah kan. Alright. So, kita punya makanan pun dah siap. Korang nampak tu. Nampak tak? Dia fokus tak? Okay.
Nampak, kita ada tilapia campur ayam campur dengan brokoli sekali, alright? So, jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kalau korang nampak muka saya dah cengkung, maksudnya lagi 2 minggu atau 10 hari je tu. Alright? So, get ready guys sebab ni. Lepas ni, ada video 5 days out, mungkin 3-2 hari sebelum. Gerak ke Singapura macam mana. Kita ada kompetisi lagi dekat Singapura kan. So, gerak kat Singapura macam mana. So, korang akan tengok video saya vlog competition macam sebelum ni tahun-tahun lepas lah. Alright? Jangan lupa subscribe, share kat kawan korang. Main tahu dia orang ada yang nak join competition, boleh tengok video saya, dapat sedikit sebanyak tips. Alright?